Pemirsa, para atlet peraih medali di Olimpiade Paris 2024 hari ini akan diarak di Jakarta. Ya, rekan-rekan, ini merupakan apresiasi kepada peraih medali serta para atlet yang berlaga di ajang Olimpiade Paris 2024. Rute arak-arakan atlet peraih medali emas Olimpiade Paris 2024 direncanakan dimulai dari kantor Kemenpora di kawasan Senayan dan akan dimulai pada pukul 6 pagi. Selanjutnya, rombongan yang berisikan 29 atlet Indonesia di Olimpiade Paris 2024 akan melanjutkan perjalanan ke arah Jalan Sudirman melalui Bundaran HI dan berakhir di Istana Negara. Presiden Joko Widodo akan menyambut langsung Frederick Leonardo dan kawan-kawan. Rencananya, rombongan akan diterima Jokowi pada pukul 8.30 nanti.